Semenjak kecil, nahkoda manis ini tinggal bersama ibunya dan Ambon. Bapaknya telah meninggal dunia semasa ia kecil. Dang Ambon merupakan seorang yang hartawan dan mempunyai rumah besar lagi indah. Dari kecil, Nahkoda Manis telah diberi kasih sayang sepenuhnya oleh ibunya. Setelah Nahkoda Manis dewasa, pikirannya pun menjadi matang. Bercita-cita untuk pergi ke luar negeri mencari pengalaman. Suatu hari, ia pun menyampaikan hasratnya itu kepada ibunya. Sudah dewasa, anak anda ada satu perkara yang anak anda hendak sampaikan kepada bonda. Cakaplah nak, semenjak anak anda kecil hinggalah kau dewasa, bonda tidak pernah mensia-siakan keinginan anak anda. Keluar negeri, anak anda ingin mencari pengalaman keluar negeri orang. Oh anak anda, mengapakah anak anda hendak pergi ke luar negeri? Bukankah hidup kita sudah senang di Brunei ini? Sampai hati anak anda meninggalkan bonda seorang diri. Bonda, bonda janganlah bimbang. Anak anda pergi takkan lama. Setelah hajat anak anda tercapai, anak anda pasti akan balik berjumpa bonda. Lagipun anak anda boleh bersama pemuda-pemuda Brunei yang mahir di laut. Baiklah nak, bonda pun tak kuasa menahan kemahuan anak anda itu. Tapi anak anda janji, janganlah melupakan bonda di Brunei ini. Terima kasih bonda. Anak anda berjanji tidak akan melupakan bonda di sini. Percayalah. Setelah mendapat keizinan daripada ibunya, Nahkoda Manis pun pergilah mengembara bersama teman-temannya. Dang Ambon merasa sangat sedih di atas kepergian anaknya itu.
bertahun-tahun lamanya Nah Khada Manis pergi mengembara. Dia belum juga balik-balik. Ibunya merasa susah hati menunggu kepulangan anak yang dikasihinya itu. Tidak balik-balik nak. Kabar berita pun tidak ada. Manis. Ya Allah, selamatkanlah anakku ini. Sedih dan bimbang Dang Ambon sangat mendalam. Dia telah menghabiskan segala kekayaan untuk bersedekah kepada orang-orang kampung, hinggalah dia menjadi papel kedana. Ini semuanya adalah untuk anaknya Manis. Ketika ada sebuah kapal besar yang berlabuh berdekatan dengan kampung ibunya. Wah, besarnya kapal itu. Mungkin itu kapal Noda Manis. Siapakah di kapal besar itu? Kak, kapal Noda Manis, Kak. Sudah balik. Oh, Manis. Manis sudah balik. Manis sudah balik. Oh, Manis. Manis sudah balik. Manis sudah balik. Manis sudah balik. Manis sudah balik. Merasa gembira dengan kepulangan anaknya. Sebenarnya, Nah Khada Manis sudah menjadi kaya dan mendapat istri dari kalangan orang bangsawan. Nah Khada Manis sudah lupa asal usulnya. Oleh kerana rindu ibu terhadap anak, Dang Ambon pergi ke kapal besar itu dengan sebuah jumpung yang buruk. Terjadilah satu peristiwa yang sangat menyedihkan di kapal besar itu. Manis! Manis! Manisku, kau sudah pulang anakku. Bunda sangat rindu pada anakda. Bunda datang anakku. Yang mengaku ibu tuanku.
buruk pula pakaiannya. Ya, memang ibu kanda seorang hartawan. Sebenarnya, kanda pun tak tahu perempuan tua ini. Mungkin perempuan tua ini gila agaknya. Hei perempuan tua, siapa kau yang mengaku ibuku? Bukan ibuku. Ibuku seorang hartawan. Bukan seperti kau yang menjijikan. Anak kapal, tolong orang tua ini jauh-jauh. Manis, aku betul-betul bundamu, nak. Tolong anak kapal, jangan beri dia peluang untuk menaiki kapal ini. Tolong saya jauh-jauh. Susukan sejak kecil lagi.
beberapa pengajaran dan nasihat untuk dijadikan panduan. Sikap derhaka si anak tadi telah membuat hati seorang ibu tua merasa terluka dan terguris sekali kerana penantiannya selama ini telah dibalas dengan cecian dan hinaan dari anak kandungannya sendiri. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, terjadilah satu peristiwa yang dahsyat dan mengerikan di mana si anak bersama isi kapalnya telah menjadi batu. Inilah yang terjadi kepada si Manis. Ya kawan-kawan, inilah belasan bagi anak yang derhaka. Ingatlah, sesungguhnya syurga itu di bawah telapak kaki ini.